Man, Speaker Man, dan lain-lain. Dan ini ada Marshmallow Man ya. Aneh banget namanya Marshmallow Man ya. Atau kalian pengen namain, kalian tulis aja di kolom komentar ya. Ya untuk sementara kita akan sebut saja namanya ini Marshmallow Man. Kita akan menggunakan skin ini dan tentu saja ada senjatanya guys. Ada senjatanya penyedot WC ya. Oke ini keren banget sih Marshmallow. Oh versi titannya sih keren ya. Kalau versi manusia biasanya sih biasa aja sih. Tapi yang titan ini lebih keren gitu. Oh apa ini ya. Oke. Sepertinya kalau keroyokan mereka kayak gitu-gitu doang deh, lemah-lemah semua ya. Walaupun mereka berlima, aku sendiri, tapi ini Marshmallow guys, skin terbaru, titan terbaru ini. Kita bantai semuanya, pokoknya pakai skin ini. Oke, okay. Oh dia mau nyerang, tahan dulu guys. Oke, okay, lemah banget ya. Ternyata terlalu cupu ini guys, terlalu cupu ini musuh-musuhnya ini. Kita serang dan rasakan, mati kau. Oke, okay, siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Maju kalian, maju kalian, maju kalian. Ini lagi. Aduh, lepas. Oh, tersisa dua lagi, guys. Oke, ini sekali serang beneran mati, guys. Memang kuat ya, memang sekuat itu ternyata ya. Wah. Ternyata kuat, guys. Ternyata sangat-sangat kuat sekali ya si apa sih namanya nih? Mau diketawain, guys. Marshmallow ini ternyata kuat sekali. Aku tidak tahu siapa di ba- Loh. Tadi udah mati ini loh. Loh. What happened guys? Aku tidak tahu ya, tapi udahlah ya. Tidak mempan guys. Kita terlalu overpower kayaknya ini si Marshmallow ini. Kayaknya harus aku anu deh. Apa nerf dia? Kita coba. Iya memang overpower guys. Terlalu berlebihan aku memberikan kekuatannya ya. Jadi kayaknya harus di nerf sedikit supaya ada perlawanan gitu. Tapi karena udah telanjur ya udahlah ya, kita akan coba lagi. Oke, kita lawan lagi guys. Siapa lagi? Oke, muncul dia. TP Man muncul lagi guys, versi titan ya. Let's go, maju kau. Oke, sudahkah? Oh, sudah. Ayo kita lawan, kebanyakan gaya dari tadi loh ini. Ayo maju nah. Oke, okay, biarkan dia menyerang dulu ya. Aku tidak ingin menyerang duluan karena udah pasti bakal mati dia. Oke, okay. Okay, dia maju. Kita tangkis. Oh masih pakai senjata aku ya. Ya, nggak kelihatan aja guys. Oke, okay. Mati. Aduh, lemah betul guys. Kayaknya aku terlalu kuat ini ya. Pakai Marshmallow ya. Seharusnya dikasih dilemahkan sedikit gitu. Ini terlalu overpower ini ya. Nggak seru jadinya ya. Oke kita lawan lagi, siap. Oke guys, berapa ini peserta? 5 ya. Ini versi upgrade semua, 5-5-nya kita bantai. 5-5-nya juga kita bantai ya. Let's go, kita bantai semuanya menggunakan kekuatan ini. Bisa ngeluarin laser juga ya kita ya. Oke biarkan dia nyerang dulu deh, atau kita serang duluan? Biarkan mereka dulu. Oke kita aja. Kira mereka mau menyerang guys, tapi ternyata aku aja yang nyerang duluan ya, dan udah menang. Aduh gampang banget. Aduh. Oke di sini aku pengen menciptakan karakter baru, jadi aku menggabungkan TP Man dan Skibidi Toilet ya. Kita gabungkan bagaimana guys, bagaimana bentukannya, kita saksikan bersama-sama everybody pergabungan antara TP Man dan juga Skibidi Toilet. Let's go. Oh my god guys, look TP Man. TP Man yang versi besar gitu loh, bukan yang versi titannya lah. Oke, kita akan lihat siapa yang akan menang pertarungan antara TP Man Titan melawan si... Siapa sih namanya ini? Kita sebut apa ini? Skibidi TP aja ya, kita sebut ya. Skibidi TP. Ya, Skibidi TP ini namanya guys. Oke. Oh my god, tidak kena. Well, kita bantai. Mati kau. Masih belum paham dia guys. Belum. Oh. No. Tidak semudah itu dong. Masa kita kalah semudah itu? Tidak mungkin guys. Kita bantai. Matikah dia? Wah, cepat banget. Lah. Wah, GG sekali nih guys skin baru kita ya. Cepat banget ya. Langsung menang loh ini.
Wah gila, langsung menang kita guys. Ultraman terbaruku ini adalah sebenarnya Ultraman Zero atau Ultraman apa? Nggak tahu juga sih, karena tiba-tiba udah kayak... Oke, ini dia guys, sudah berubah menjadi Ultraman yang setara ya, dan tentu saja kita lebih kuat dong. Oh, tidak kena. Tidak kena ternyata. Tidak kena juga, tidak kena juga. Kenapa dia ninju deket-deket kayak gitu guys? Langsung terkapar dia guys. Oke, kita langsung mengeluarkan jurus. Rasakan. Ditangkis guys. Serangan ultimate kita ditangkis oleh Ultraman Zero. Lumayan kuat juga Ultraman Zero. No. Apa itu? Apa serangan apa itu? Sangat lemah seranganmu. Enggak kena lagi. Sebentar guys ya, ini kalau aku mengeluarkan ultimate-nya langsung KO masalahnya. Oh, dia mau menyerang. Kita harus tangkis. Nggak sempat nangkis aku guys. Untung ini Ultraman Fusion ya, jadi kuat guys. Kuat ini. Tidak mungkin kalah dengan mudah kita ya. Kita akan mengeluarkan kekuatan penuh dan ini udah pasti dia mati ya. Ini dia guys, kekuatan penuh kita. Dan rasakan. Tidak bisa dia tangkis guys. Tidak bisa dia tangkis dan langsung terkapar. Kita berhasil mengalahkan Ultraman Zero di game Stumble guys menggunakan Ultraman Fusion yang sangat... Oh my god. Ini dia guys, skin terbaru. Ada Titan Speaker Man, ada juga apa itu? Banyak banget ya. Ini ultimate semua sih ini. Oh, enggak ada yang satu yang biasa ya. Oke, ini ada TV Man, Skibidi Tesla, Skibidi Toilet TV, ada Monster Speaker, ada Speaker Man biasa. Ada 5 peserta kita bantai. Gegenda tuh guys, gegenda. Tapi segitu aja reviewnya ya. Masalahnya ini ya gitu aja guys, enggak ada lagi. Oke, ini dia guys. By the way, di sini aku pakai skin Power Ranger ya. Ya, Power Ranger guys. Mana Power Ranger? Nah, ini dia. Ini adalah Power Ranger I don't know. Kita kalahkan dulu Skibidinya guys. Kita kalahkan dulu Skibidinya, oke? Okay? Lompat. Kali lagi. Mati. Oke, okay. Aku sudah menyelamatkanmu TV Woman. Sekarang menikahlah denganku ya. Oke, bisa dikasih lope-lope lagi ya. Oke, kita lihat. Dari sini guys. Lope-lope lagi. Loh. Apa ini guys? Ini TV. TV Man ya. TV Man upgrade melawan Ultraman Power Ranger everybody. Kena dia guys. Tapi aku sih yang kena dua kali, dia baru sekali sih. Oke, kita akan coba menyerang dia. Kenapa dia berdiam? Kita hantam. Bisa. Jadi Power Ranger-nya ada kekuatan Ultraman-nya juga ya. Dan kekuatannya sesuai dengan warna Power Ranger-nya, yaitu Power Ranger merah. Oke, dulu aku sering nonton Power Ranger SPD, Dino Thunder. Banyak lah pokoknya. Oke. Tidak kena ternyata. Ngapain dia? Kok dia diam-diam sih? Ini bot ya? Dan. Ternyata dia menipu kita, guys. Dia membuat aku lengah. Tidak, jangan sampai kalah. Oke. Tidak mempan kah? Tidak mempan sama sekali. Kayaknya kita kalah deh ini. Dia jago banget guys. Kita coba ya, kita coba pakai pedang yuk. Ayo kita coba serangan pedang kita guys. Semoga bisa mengalahkan. Jadi raksasa. Jadi gede pedangnya. Menyusut lagi. Menang. Ternyata kekuatan. Yeah.
Nah, ini dia skin Ultraman Decker kita. Kayaknya Ultraman Decker ya, aku lupa namanya. Kayaknya Ultraman Decker. Dan ini dia guys, kita akan bertarung melawan Godzilla pakai Ultraman ya. Sama sudah besarnya kita. Ayo, serang. Nah, itu serangannya. Cuaks ya, serangannya cuaks, cuak, cuaks. Let's go. Kita basmi Godzilla. Oh, dia mau menyerang guys. Oh, lumayan kuat ya ternyata ya. Tangkisannya dia bisa menangkis serangan ya. Nice, nice. Cuaks! Rasakan itu, cuaks! Rasakan! Oh, dia mau nyerang, dia mau nyerang. Ah! Kuat juga ya serangannya ya ternyata ya. Kok langsung kalah? Oh, enggak dong. Ayo, keep, 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 keep. Nice. Cuman ngepur aja itu ya. Oh, cuaks lagi guys. Kita harus mengalahkan. Ah, rasakan itu jurus tendangan Ultraman Decker itu. Sebenarnya mirip-mirip aja sih semua Ultraman sih. Paling beda serangannya aja yang beda ya. Oh. Oke, dia terjatuh. Kita harus bangkit guys ya. Oke, apakah aku mati? Oh, tidak, tidak, tidak. Ntar ya, kita akan menggunakan serangan terakhir kita. Oh. Oh my god, apakah kita mati? Oh belum, 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 belum. Kayaknya kita mau mati deh. Kayaknya kita waktunya tinggal sedikit. Jadi kita harus menyerang dia dan menggunakan jurus terakhir yang aku punya ya. Oke, kita akan menggunakan laser kita. Tapi kita lumpuhkan dulu dia dengan lompatan. Cuaks! Rasakan itu cuaks. Oke, kita akan tendang. Kita langsung-langsung keluarin jurus. Mau waktunya mau habis guys, waktunya mau habis. Oke, ini dia. Tinu. Rasakan. Cuaks! Apakah berhasil laser Ultraman Decker kita? Apakah bisa mengalahkan Godzilla? Berhasil! Kita berhasil mengalahkan Godzilla menggunakan skin Ultraman Decker. Lolos, guys, kita ya. Ternyata kuat. Pakai skin Kamen Rider lagi, kita dapat Mappy Pot Push Everybody. Let's go, let's go, let's go. Oke guys, di sini tidak ada peserta. Kita kasih lope-lope yuk. Kita kasih lope-lope bisa enggak sih? Apa ini? Titan guys. Ada Titan loh. Loh, Titan Armor ya. Tapi ini versi mini guys, versi Stumble ya. Jadi bukan versi aslinya, kalau versi aslinya raksasa dong dia. Keren sekali ini pertarungan. Kita tendang-tendang aja dulu guys. Sekali lagi. Lumayan kuat ternyata ya, lumayan kuat ya. Sini kalau versi aslinya udah sekali tepok mati kita. Nice. Tendangan bagus sekali dari Kamen Rider Kabuto, enggak tahu. Sabar. Oke, lope-lope lagi. Kita lihat anaknya guys, kita lihat anak persilang. Keren. Ih, keren guys. Wah, ini keren. Ultraman Monster Belial. Let's go. Belial ini masih monster kan? Masih Ultraman dia guys. Oke. Okay. Keren enggak sih? Aku keren banget loh ngelihat ini kayak pakaiannya gitu loh. Looks-nya sangat keren ya. Jadi aku sangat suka dengan skin Ultraman Kamen Rider. Sabar guys, sabar, curang banget. Aku belum apa-apa juga ya. Sabar deh. Aduh, sabar. Nih, kemajuin kau, ha? Ultraman Kamen Rider nih, bos. Oke. Set, dia mau menyerang. Nice, kita hindarin. Kita coba serang. Oke, sabar dulu, isi cakra guys. Oke, ini dia. Sudah terkumpul penuh, saatnya kita serangan ultimate. Naganya bisa mengeluarkan api guys, bukan api itu, lava itu. Oke, kita coba pakai jurusnya kayak mana. Loh. Guys, ternyata itu yang di pundaknya tadi itu panah. Bukan hanya sekedar pajangan, bisa dilepas, guys.
dan ini overpower ya, jadi kita akan menggunakan ini untuk melawan banyak Ultraman di game Stumble guys. Kita akan lihat seperti apa kekuatan lawan, kita sebut aja ini Ultimate Ultraman ya, Ultimate Ultraman melawan 5 Ultraman sekaligus guys. Oh, ada Ultraman Saga, Ultraman Taro, Ultraman apa-apa itu namanya, gak tahu juga aku nama-nama Ultraman ya. Oke, ini berbahaya guys. Oh, ini paling berbahaya nih, paling kuat ini guys. Oke, kita ketawain aja dia. Terlalu lemah mereka semua ya. Walau berlima kalian maju, ku bantai kalian. Oke, ini keren juga nih ya, dilihat-lihat ya. Ya keren sih ini, tangannya kayak elastis gitu loh, kayak tumbuh-tumbuhan guys. Oh, kayak akar-akar gitu ya. Oke, serangannya tidak ada yang mempan guys. Nih kuat banget ini. Kita coba serang ya, kita coba serang. Oke, 1 KO. Diketawain lagi guys. Kita serang lagi yang ini. Aduh, enggak kena, enggak apa-apa. Oh. Macam-macam kau, Dek. Haha. Oke, ini satu lagi maju. Oke, mati semuanya, guys. Bangkitkah mereka atau tidakkah? Tidak tahu. Kayaknya enggak deh. Mati deh sudah. Udah. Oh, masih ada lagi. Oh, Ultraman apa ini? Wah, ada 5 lagi guys Ultraman yang muncul ya. Oke, kita bantai kamu semua. Ngeri banget ini kekuatannya guys. Oh, hilang guys. Langsung lenyap, tidak tersisa. Oh my god, ini kuat banget. Kita akan berburu skin terbaru yang pastinya tidak dipunya oleh. Kita akan pakai skin Boboiboy kita yang ya fusion aja, langsung kita basmi. Oh, Ultraman. Ultraman dong. Ultraman apa namanya? Ultraman Saga ya? Ultraman Saga kan ini. Tanda-tanda guys, tanda-tanda dapat skin Ultraman ini kita nih. Oh, Cuwaks. Dia menggunakan serangan Cuwaks guys. Kita diselamatkan oleh Ultraman, Ultraman Saga. Kayaknya Ultraman Saga sih, aku kurang tahu ya. Oke, itu dia serangan si Ultraman. Dia berhasil mengalahkan. Apakah kita akan diberi kekuatan Ultraman? Apakah kita akan diberi kekuatan Ultraman? Aku tidak tahu, kita lihat dulu ya. Sabar guys, ada Ultraman versus Monster Dajjal. Kita tonton dulu ya, kita tonton dulu guys. Kita lihat di ending nanti apakah kita dikasih skin. Aku berharap sih dikasih skin Ultraman ya. Oke. Wow guys. Man, beli Cuwaks, beri aku kekuatan Ultraman. Lolos guys. Dapatkah? Apa? Oh my god. Karakter di sini guys, kalian bisa lihat ada semua Boboiboy, ada Alphabet Lore, ada Kuyang, ada apa lagi itu, ada Stumble guys, apa itu? Ada hantu-hantu juga guys. Tapi tidak ada yang lebih kuat daripada kita ya, karena kita memarin semuanya lewat dulu karena kita akan 1, 2, 3 berubah menjadi Ultraman. Let's go. Ultraman apa ini? Aku udah tahu ini Ultraman apa. Yang pasti kita sudah berubah menjadi Ultraman, guys ya. Mereka semua tampak sangat kecil di sana. Kita bisa menghancurkan mereka semua dengan sangat mudah. Oke, pertama-tama kita akan menghancurkan garis finishnya dulu supaya mereka tidak bisa finish. Ya, hahaha. Kita akan menghancurkan garis finish. Hancur garis finishnya, guys ya. Ayo, bingung mereka semua. Mereka semua bingung. Oh, kita diserang. Tidak mempan juga sih. Oke. Karena kita sudah menjadi Ultraman, kita akan menggunakan laser Ultraman kita untuk membunuh mereka semua. Tidak bisa ngapain-ngapain, guys. Mereka semua bingung ya. Karena tidak bisa kemana-mana. Kita finishkan saja langsung. Damn.
Kalian bisa lihat sendiri dengan skin Ultraman ini kalau musuhnya cuman para bocil-bocil stumble aja. Oke guys, kita akan langsung menggabungkan 5 karakter Ultraman sekaligus. Bahkan di sini ada Ultimate ini ya, ini skin Ultimate namanya ya. Jadi Ultimate Ultraman ya, seperti itu. Dan kita sendirian aja. Kita akan langsung membantai dia dalam satu kali serangan saja karena ini adalah Ultraman, dewanya para Ultraman. Kita bantai. Langsung lenyap bagaikan atom yang ukurannya mini-mini ya. Kita melenyapkan mereka semua tanpa tersisa guys. Tanpa tersisa ya. Oke, kita berhasil mengalahkannya dan... Oke, ada lagi guys. Ada lagi 5 lagi. Oh my god. Oke, kita bantai lagi ya dalam satu kali serangan ya. Kita serang lagi dia. Rasakan. Hahaha. Oke, mati lagi guys. Semuanya KO, tidak tersisa dan kita berhasil mengalahkan semua Ultraman yang ada di game Stumble Guys semuanya. TP Man di map rahasia Stumble Guys. Dan ya, mari kita uji bagaimana kuatnya si TP Man ini. Sebenarnya aku pengen mencari pasu bagaimana ya. Jujur aja nih, udah pasti kalah 100%, tidak mungkin aku bisa menang. Tapi aku akan mencoba sekuat tenagaku ya, semaksimal yang aku bisa lah ya. Kita akan coba melawannya. Ini GG banget ya, ini terlalu overpower. Terlalu overpower guys. Aku tidak tahu apakah aku bisa mengalahkannya atau tidak, tapi aku akan mencoba semaksimal. Kita coba. Tidak mempan, tidak mempan guys, tidak mempan ya. Terlalu GG dia, terlalu GG dia. Oke. Apa ini ya? Oh. Wah gila sih, dia sekali serang kita langsung mati. Kurang GG apa dia? Sekali serang langsung KO kita ya. Tidak berdaya sama sekali dong. Tidak berdaya everybody. Oke guys, di sini aku menggunakan 3 skin Speakerman. Kita coba ya, kalahin lagi ya. Oke, enggak. Nyerah sudah aku, nyerah. Aku tidak bisa kita mengalahkan ini. Ini kali ini kita lihat kekuatannya. Oke, mati lagi kita ya. Oke. KO kita. Kita coba pakai lagi yang ini adalah TP Man. Gimana ini guys? Nah, bagaimana ceritanya kita kalah sekali serang ini? Gila ini. Terlalu overpower ya. Kita coba pakai semua peserta di sini ya. Di sini ada TP Man, Speaker Man, Skibi di toilet itu ya. Kita coba lah ya semua ini. Kita serang dia guys. Pakai 5 skin yang overpower juga. Apakah bisa mengalahkannya? Ya. Oh, dia nyerang kita. Oh, dia nyerang duluan. Curang sekali. Kali ini aku akan menggabungkan 2 karakter ini, ada TP Man dan juga Skibi di Tesla ya. Jadi ini akan keren banget ya. Suara tendangannya aja epic guys. Oh, ditangkis. Oke, lakukan serangan lagi. Skibi di Tesla, aku mengandalkanmu. Keluarkan kekuatan penuhmu, Skibi di Tesla. Oke. Oh, dia mulai melakukan jurus meledak-meledak, guys. Tapi tidak mempan ya, pribadi. Saatnya kita tendang. Aduh, tidak kena dong. Oke, no problem, guys. Oh, tidak semudah itu, men. Tidak semudah itu kau bisa mengalahkanku. Aku ini Rudy WEPA, Skibi di Tesla, TV toilet, apa sudah namanya itu. Oh, hati-hati. Kita tembak. Ditangkis loh. Kuat sekali ternyata dia ya. Kukira lemah loh ini. Oke, ternyata musuh kali ini lumayan kuat, lebih kuat daripada yang aku kira. Tapi tidak apa-apa guys, kita bisa mengalahkannya. Let's go, kita bantai dia. Ini akan menjadi pertarungan yang sangat epic dan berkepanjangan kayaknya. Kayaknya sulit mengalahkan dia. Walaupun kita masih hidup dong, jangan sampai mati dong. Walaupun ini fusion, tapi ini akan sulit mengalahkan dia ya, karena dia fusion juga itu. Itu speaker fusion itu by the way. Oke, mati kaku. Hey, bangun, guys.
Oh, bangun, bangun, bangun. Masih bisa bertarung, guys. Let's go. Kita bantai, guys. Kita serang. Aduh, udah kena. Mati enggak tuh? Mati kah? Oh, mati. Eh, mati beneran, guys. Duh. Loh, kok Ultraman muncul? Wah, gak nyambung ini, guys. Tiba-tiba ada Ultraman loh. Oke, kalau begitu kita bantai juga nih semuanya nih. Oke, Ultraman 5 lawan 1. Let's go, maju kalian semua. Aku bantai kalian. Oke, hati-hati Rudy. Hati-hati. Oh. Tidak semudah itu ini pergabungan. Ayo, kita bantai dia, guys. Kita akan mengeluarkan kekuatan penuh kita untuk melawan mereka berlima ya. Kita buktikan siapa yang lebih kuat, guys. Oke, dia ingin menyerang, kita tangkis dulu, guys. Terbaca sekali serangannya. Sangat lemah, masih kuat si Speakerman tadi ya. Ini lemah-lemah semua ini si Ultraman ini, nggak jelas ini. Oke, kita bantai satu-satu ya. Ini akan menjadi pembantaian oleh Skibidi Tesla TV Man. Satu mati. Oke, ini lemah-lemah ini, guys. Sekali serang juga mati. Nah, dua lagi. Satu lagi. Tendang aja ini sekali mati nih. Nah, KO guys, terlalu lemah ini. Peserta-peserta ini lemah-lemah semua ini. Nah, terlalu lemah guys. Kalah semua mereka ya. Oh, masih bangun guys. Tinung-tinung dia. Oke, ternyata dia masih bangkit. Kita harus bersiap dengan serangan gabungan dari mereka. Karena mereka berlima ini ya. Oke, kita akan menahan serangannya. Apa? Mengapain mereka ini? Oke, tidak mempan guys, tidak mempan. Serangan mereka berlima pun tidak mempan karena aku pakai skin Fusion TP Man dan Skibidi Tesla. Kita bantai guys, ini dia baru serangan. GG nggak tuh guys? GG lenyap semuanya, KO, dibasmi, disapu bersih sama Skibidi Tesla TP Man. Ini keren banget sih ini. Salah satu. Dan kali ini aku akan menciptakan karakter baru dari si Speakerman dan juga Kameramen ya. Kita akan menggabungkan Speakerman dan Kameramen Titan ini. Kita akan lihat bagaimana guys pergabungan antara kedua Titan raksasa yang sangat overpower di animasi Skibi di toilet ini. Wah, berat sebelah karena kita kan pergabungan sedangkan dia cuma TP Man upgrade gitu. Tentu saja kita yang akan memenangkan pertarungan ini. Oke, tidak kena guys. Oke, kita serang dia. Aduh, enggak kena. Oke, tenang guys, masih coba lagi. Nice. Masih beradaptasi aku ya. Nice, sangat-sangat mantap everybody. Oh, tidak semudah itu dong TP Man. Apa yang ingin kau coba lakukan? Hahaha. Saatnya kita melakukan pembantaian. Nice, kita berhasil membantai. Langsung kalah kah? Loh, cepet banget. Loh, terlalu easy ini guys. Terlalu gampang, gila. Kedua bergabung dan oh my god, keren sekali guys. Seperti ini bentukannya. Wow, keren. Dari namanya aja Speaker TV Man gitu. Kita bantai. Oke, jatuh guys. Mantap jiwa. Siapa lagi kita bantai? Kita banting bawah dulu. GG enggak tuh guys, GG enggak tuh. Ini palunya aja dia pakai speaker loh. Ini GG banget ini. Oke, banyak gaya ini si Skibidi Tank Raksasa ini. Kita bantai sekali serang juga ini. Karena kita pakai versi Fusion jadi easy semuanya. Terlalu mudah bahkan untuk dikalahkan. Karena memang dia memang mudah dikalahkan aja guys. Nah, mati dia. Sekali lagi. Oh, enggak perlu sekali lagi guys. Menang udah kita, menang. Mantap. Oke, kita berhasil memenangkan pertarungan ini dengan sangat mudah. Dan ya, ini dia kekuatan Titan Speaker TV Man terbaru kita yang belum ada di mana-mana. Ini ciptaan sendiri ya.
di WFA, dan seperti yang kalian lihat di sini sudah ada Ultraman terbaru yang aku punya, yang bahkan aku tidak tahu ini Ultraman apa. Kita akan berubah menjadi raksasa. Let's go. Nah, ini guys, sama sudah ukuran kita ya. Besar kamu sedikit sih, tapi nggak ngaruh guys. Besar dikit nggak ngaruh ya. Oke, kita serang. Rasakan. Kita serang. Rasakan. Mati kau. Oh, no, 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 no. Tidak semudah itu. Tenang, 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 tenang. Oh, mengerikan guys. Ultraman Belial menyerang kita dengan membabi buta. Tapi kita tidak kalah begitu saja, karena kita adalah prajurit Ultraman Fusion yang super kece. Oh, hampir. BTW keren banget saya punya kita ya. Kayak keren aja gitu, kayak prajurit apa gitu. Kalau dia kan monster itu, mengerikan guys. Kalau kita keren ya. Apa ini Ultraman Belial? Kita serang lagi. Lagi-lagi. Lagi-lagi, sekali lagi. Oh, no. Terlalu berbahaya guys. Oke. Kita sekali lagi kita coba ya. Kita langsung mengeluarkan jurus panah andalan kita dan kita lihat guys, apakah mempan. Oh my god, kita berhasil menembus jantung dari Ultraman Belial Monster dan kita berhasil memenangkan map ini ya. Oke, nice, sangat keren banget ini Ultraman-nya, Ultraman Fusion ya ini ya, keren banget ya. Wow. Keren banget sih asli sih. Dan di sini guys, aku akan menggabungkan dua karakter yang sangat GG sekali. Ini adalah TV Man Titan dan juga Speaker Man Titan. Kita akan lihat bagaimana pergabungan antara kedua karakter ini. Pasti ini sangat-sangat epic sekali. Kita akan lihat bagaimana hasilnya. Dan kita akan menggunakan skin baru ini guys. Ini dia. Gila. Jadi ya, kita akan bantai. Ayo kita bantai. Ini si Skibidi Tank Toilet ya yang kita lawan ya. Dia ingin melakukan apa? Dia kayak kecil banget ya, padahal ini gede banget si Skibidi. Oh, Skibidi Tank ini sebenarnya besar sekali, cuman karena kita versi raksasanya lagi, kita tentu saja lebih besar karena kita pergabungan guys. Kalian lihat saja arenanya sekecil itu ya dibandingkan dengan karakter apa ini? Fusion antara TV dan juga Speaker. Kita bantai dia guys. Kita akan membantai ini, akan menjadi pembantaian besar-besaran. Kita akan mengalahkannya. Lagi. Sekali lagi. Masih belum. Oh, kuat banget ya. Padahal udah ultimate loh kita. Ini pakai pergabungan loh ini. Masih macam-macam dia guys. Oke lah kalau begitu. Kena tembakan dia guys. Oke, belum mati nih, seharusnya sekali serang lagi mati sih ini ya, sekali dua kali lah ya kita coba. Ayo kita sekali serangan terakhir. Apakah mati? Oh, mati. Ternyata kita berhasil mengalahkan Skibidi Tank Toilet ini dengan cukup mudah ya, walaupun butuh effort sedikit, cuman itu nggak terlalu sulit lah, dan kita berhasil memenangkannya.